Pemirsa, puluhan pengunjuk rasa di Sidoarjo, Jawa Timur melakukan vaksinasi tahap 2 di sela-sela beraktivitas demo. Gerai vaksin mobile digelar agar seluruh masyarakat Sidoarjo tidak perlu repot mencari gerai vaksinasi. Puluhan buruh dari berbagai pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur antri mendapatkan vaksin di mobil gerai vaksin Polresta Sidoarjo. Mereka divaksin secara bergiliran di sela-sela aksi demo di depan pendopo Kabupaten Sidoarjo. Sejumlah buruh mengaku terlambat mendapat dosis kedua karena kesulitan menemukan gerai vaksinasi yang menyediakan dosis kedua. 2 bulan dari dosis pertama. Terus kenapa Mas kok sampai sekian lama itu? Karena itu yang pertama kan dari dapat jatah dari perusahaan, itu yang terakhir dapat lagi, yang kedua terpaksa dari luar. Ini telah menyediakan vaksin, jadi saya alhamdulillah bisa ikut yang keduanya. Gerai vaksin keliling pedesaan Polresta Sidoarjo sendiri menerapkan sistem jemput bola keliling di berbagai wilayah Sidoarjo. Mobil vaksin keliling disediakan untuk warga yang tidak memiliki waktu untuk pergi ke tempat vaksinasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.